Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa khamisuha, dan yang kelimanya ya, haram orang yang haid. Al-lubsu, tinggal, ail iqamati, tinggal berdiam, fil masjidi, di masjid. Jadi kalau lagi haid, haram hukumnya tinggal di masjid, diam di masjid. Wa misluhu, dan seperti diam di masjid, atara dudu, mundar mandir. Di kaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu masjida li haidin wala li junubin, tidak halal bagi ya, tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan dia oleh Abu Daud, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wadakhala fil masjidi, dan masuk pada masjid, artinya termasuk daripada masjid, hawa uhu, udaranya ya, jadi atasnya itu termasuk masjid tuh, lantai ke atas semua tuh ya, semua ke atas tuh masjid, sampai ke langit, sampai ke langit masjid. Jadi Masjidil Haram itu atas. Masjidil Haram terus, mereka yang burung enggak ada yang melewat situ katanya. Di ini apa namanya, di Ka'bah itu enggak ada yang melewat. Wa mattasala bihi min nahwi rawshanin, dan apa yang berhubung dengannya daripada seumpama jendela, jendela atap. Jadi yang di atap tuh ada jendela masjidnya, termasuk masjid. Wa ghusnu syajarati asniha kharijun la aksuhu, dan dahan pohon asalnya, pokoknya ya, wa ghusnu syajaratin asluha, gitu. Wagusnu sajaratin asnuha kharijun la aksu, dan dahan pohon yang pongkolnya ya keluar ya, tidak sebaliknya. Jadi umpama di masjid itu ada pohon, jadi tanahnya tuh tanah wakaf masjid ya, ya tanah wakaf masjid, jadi dahannya ya keluar ya, ini dahannya keluar, nah itu termasuk tuh, termasuk masjid. Tidak sebaliknya, pohon yang di luar masuk ke dalam masjid itu enggak. Masya Allah. Jadi kalau ya ada orang sembahyang di atas pohon ya, pohonnya gede sampai keluar masjid, di atas pohon tuh dahannya dibikin apa, dibikin papan itu ya, dibikin gubuk di atas pohon di luar masjid, tapi pohon itu ada di dalam masjid, itu termasuk masjid. Ya, tapi mana mungkin ya, ini kan namanya juga kalau ya, kalau
warahmatuhu dan serambinya la harimu, tidak harimnya. Termasuk masjid serambinya. Ya. Warahmatul masjidi, maka serambi masjid ia sahatul munbasitatu, yaitu halaman yang membentang. Ya, halaman yang membentang di sekitar masjid. Halaman masjid itu termasuk masjid. Ya. Wal harimu, kalau harim itu ma haulahu, apa yang ada di sekitar masjid, minal mirfaqi, daripada ya kemanfaatan umum, ya pelayanan umum. Mirfaq, mirfaq ini bisa artinya siku, bisa juga artinya pelayanan umum, ya kemanfaatan umum. Bikasil mim dengan kasil mim mi wa fatil fa dan fatafa mirfaq la ghairu, tidak lain ai contohnya kal matbakhi wa nahwihi, seperti dapur, matbakh tempat masak dan seumpamanya. Ada masjid yang mempunyai ruang serbaguna, itu bukan masjid, ya. Ada kan begitu masjid itu, ya, ada ruang serbaguna, ada ruang apa namanya itu buat kawinan, buat apa itu, ya, di luar masjid, bukan di bawah masjid. Ada orang di bawah masjid, ruang serbaguna, tanahnya wakaf masjid, itu masjid. Kecuali wakafnya bukan wakaf masjid. Kayak pesantren kita itu bawahnya bukan, kita wakafnya wakaf ini itu wakaf pesantren. Jadi masjid atas itu. Jadi bergantung kita niatin gimana itu. Ya, ada orang bikin masjid, tanah wakaf masjid, bawahnya ruang serbaguna, dia buat kawinan, pesta perkawinan, pesta sunatan atau pertemuan apa, itu termasuk masjid, Pak. Jadi kalau ada orang head ke situ, haram itu. Nah, kalau mau beli tanah di samping kiri kanan atau depan atau belakang gitu. Nah, itu boleh. Beli samping kiri kanan. Nah, itu kalau itu bukan termasuk masjid, namanya harim. Pelayanan umum, ruang serbaguna gitu. Jadi kita memang kalau mau bikin masjid tanya kepada ulama. Tanya kiai, bagaimana yang bagus? Itu Al Amin, Masjid Al Amin tuh, ya. Itu tadinya dia mau bikin ruang serbaguna di bawah, udah jadi skemanya, diadukan ke saya, gimana nih? Kata saya jangan begini, ya, nggak boleh, ini termasuk masjid. Takutnya nanti ruang serbaguna pesta perkawinan ada orang head, ya, orang nipas, kondangan, kan kita nggak tahu kondangan. Ya. Jadi kalau mau nanti beli aja lagi tanah samping kiri kanan, insya Allah bisa. Ya. Insya Allah. Faedatun, ini satu faedah, la ba'sa, tidak kenapa. Bin Naumi, dengan tidur fil masjid, di masjid. Jadi tidur di masjid enggak apa-apa. Ya. Asal jangan mengganggu orang sholat. Nah, kalau mengganggu orang sholat nih yang enggak boleh. Tidur sini enak banget. Ya orang membayang. Tidur sono no, pojokan sono ya. Gitu. Dan jangan sampai membuat jadi bau. Tidur keringetan banyak, ini jangan, gak boleh. Jadi kalau bisa jangan usahakan, jangan sampai ada membuat menjadi
mengganggu orang sholat. Kan bau juga mengganggu. Jadi pakai alas gitu. Kalau tidur kan bau. Ini apa namanya, keringat. Keringatan. Itu dijaga juga. Jadi bukan hanya mengganggu fisik, tapi juga bau harus dijaga. Walau li ghairi, ya, li ghairil junubi, bagi selain junub. Jadi junub jangan, haram. Walau li ghairi a'zaba, sekalipun bagi selain atau bukan, ya, orang yang membujang, sekalipun orang punya bini, enggak apa-apa. Wa huwa man lam yakun indahu ahlun. Azab itu orang yang tidak ada bagi di sisinya keluarga. Enggak punya istri, ya. Azab itu membujang. Ya, sekalipun selain orang bujang, sekalipun. Orang udah punya bini, ya enggak apa-apa. Faqad sabata, maka sungguh telah tetap keterangan anna ashabas sufati, bahwasannya ashabas sufah wahum, mereka adalah zuhadun minas sahabati, mereka adalah orang-orang zuhud daripada sahabat. Fuqara'u, orang-orang fakir. Gurba'u, orang-orang rantau. Wakanu, dan adalah mereka. Yanamuna, mereka tidur fihi, di masjid. Fi zamani, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh tidur di masjid. Naam, ya, yang enggak boleh nih, yahrumun naumu. Haram tidur di masjid. Jadi ada hukumnya, ada boleh, ada haram. Fihi, padanya, iza, apabila pada masjid tidur boleh, haram tidur di masjid, iza, apabila doyaqo, membuat sempit, alal musallina, atas orang-orang yang sholat. Jadi kalau membuat sempit orang-orang yang sholat, hukumnya haram. Ya. Kalau pagi-pagi di masjid Madinah, orang pada tidur. Ya. Pagi-pagi. Ya. Jadi pagi-pagi berarti limpangan. Ya emang enggak apa-apa. Kalau tidak mengganggu orang yang sholat. Ya kalau mengganggu orang yang sholat, hukumnya orang. Ya. Jadi ini buat tidur apa? Ya tidur. Tapi kalau melihat ashabus sufa, ini tidur benar-benar tidur tuh, tinggal di masjid kalau ini tuh. Ya. Yang penting dijaga kebersihan aja. Ya. Dijaga kebersihan. Jangan sampai baunya itu. Ya, bau keringat. Yang anak pesantren tahu udah tuh ya. Masya Allah. Ya, kalau pesantren kadang begitu. Jadi di kobong itu panas, tidur di masjid. Enggak apa-apa. Boleh. Yang penting tadi jaga kebersihan, ya, dipelin tuh masjidnya. Ya, dan pakai alas. Jangan sampai ngiler. Ya, jangan sampai ngiler. Dan kalau dia ngiler, dia tidur, itu dimungkinkan keluarnya dari perut. Maka kalau dari perut ngilernya najis. Nah, ini jangan. Jadi boleh tidur di masjid asal jaga kebersihan gitu. Wa yajibu, dan wajib ina izin ketika itu tanbihuhu, oleh memperingatinya. Jadi wajib hukumnya, enggak boleh. Jadi hemat saya kalau di masjid ada tulisan haram tidur itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena hukumnya bisa boleh, bisa haram. Ya. Jadi seyogianya, hemat saya, enggak usah lah. Jangan, enggak usah ditulis. Ya.
Lihat aja kalau dia tidurnya mengganggu, nah kita bilangin, kalau nggak mengganggu biarin, kasihan orang jauh-jauh. Hah? Di mana lagi dia mau tidur? Mau orang dari ojol dari mana gitu ya. Tapi memang kita harus hati-hati juga, kadang ada maling, kadang ya, orang nakal, kadang gitu juga. Kotak amal habis tuh. Kali-kali ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati juga. Boleh tidur umpama di MPR, silakan. Jadi kita alokasiin aja sini nih, ini. Kita kasih tidur di dalam kotak amal habis sama dia. Iya. Bisa pinteran maling sama kita. Di banyak pengalaman. Wa yundabu tanbihu man nama fi nawi safil awali au amamal musallin. Dan disunatkan tanbihu, memperingati, man nama, orang yang tidur, fi nawi safil awali, pada seumpama sop yang pertama. Nah, kalau sop pertama itu ya sunat kita peringatin. Mas-mas jangan di sini, Mas, tidurnya Mas, bilangin. Iya. Nah, ini sunat minain, sunat itu. Au amamal musallina, atau di depan orang-orang yang salat. Wala yambaghi, dan tidak seyogianya atas saduku fil masjid. Iya. Memberikan sedekah di masjid. Ya. Jadi ya, apa minta sedekah di masjid. Di sini atas sedok juga bisa artikan memberikan sedekah. Ya. Artinya tidak seyogianya memberikan sedekah di masjid. Jadi ini yang sampai. Oh, kita sedekah masjid. Yang sampai kan. Jadi pembagian apa gitu ya. Wa yalzamu, dan wajib, man ra'ahu, oleh orang yang mengingkarinya, al inkaru alai, oleh mengingkari atasnya, wa manu, dan mencegahnya, in qadara, jika dia mampu. Wa yukrahu su'alu fi, dan dimakruhkan minta-minta di dalam masjid. Minta-minta di masjid. Bal yahrumu, bahkan haram. Ya. In shawwasa, jika memberikan waswas alal musallin, atas orang yang salat. Kita kotak amal jalan. Au masa amamal sufufi, atau berjalan di depan sop-sop. Ya. Au takhatta riqabahum, atau melangkah dia pada ya, dan atau melangkahi dia akan pundak-pundak mereka. Ya, tapi kita sudah menjadi ini otak amal jalan. Ya. Ya, jarang sekali yang enggak pakai ini. Kalau mau taruh di depan nih, kagak ada yang nal. Kagak ada nal. Dayanya gitu. Iya. Wa amma i'ta usaili fi fayundabu. Adapun memberikan orang yang minta padanya disunahkan. Jadi kalau orang minta disunahin. Minta-minta yang enggak boleh di situ. Wa yahrumu ar-raqsu fi, dan haram oleh ya nari di dalam masjid. Raqsu, nari dalam masjid. Joget-joget. Nauzubillah ya. Sekalipun joget-joget, sekarang ada joget Arab. Haram juga. Jangan ada, tadi kata pengecualian kali, jangan. Enggak ada. Haram juga.
joget orang Yaman itu haram juga, sama juga nggak boleh. Tadi bilang tuh itu mah nggak apa-apa khusus, kecuali enggak haram tetap. Ya. Nggak ada kitabnya, mah ada kitabnya. Nggak ada kitabnya. Ada nggak kitab yang bolehin gitu? Joget ini boleh. Nggak ketemu. Jadi nggak boleh joget-joget. Terus terang kalau saya nggak bisa begitu. Iya, joget-joget begitu nggak enak. Rasanya nggak enak, jangan. Berarti ada yang nggak benar itu ya. Wayahrumu raqsu fi, haram joget apa tari nari di masjid walau li ghairi syabatin, sekalipun bagi selain pemudi orang tua, sekalipun orang tua joget di masjid haram. Mama ada acara maulid gitu ya, acara maulid lalu joget-joget begitu, joget-joget Arab, enggak boleh kata, haram hukumnya. Ya. Jangan langsung kemudian yang joget pakai gamis jadi boleh, enggak. Justru harusnya yang pakai gamis memberikan contoh. Wa yahrumu an natufihi, dan haram loncat-loncat di dalam masjid. Iya. Lompat-lompat di masjid haram. Main-main, maksudnya main-main itu. Walau bizikri, sekalipun dengan zikir, zikirnya sambil lompat-lompat. Iya. Lima fihi min taqti'i khusuri'i wa iza'i ghairi, karena di dalamnya terdapat memutus-mutuskan tikar-tikar. Jadi tikarnya bisa rusak dan mengganggu orang lain. Wa natu, dan natu al wasabu, natu itu lompat loncat. Wa wa naqlur rijli min ma'alin ila ma'alin akhra maratan ba'da ukhra, yaitu memindahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain ya, setelah yang lain, lompat-lompat. Wal husuru, husur bidomil ha'i, dengan doma ha, wasali dan sod, jamu hasirin, bentuk jaman dari hasir ya, jamannya husur. Wahual bariyatu al khoshinatu ya, itulah baria, kerajinan tangan. Al khoshina, yang kasar ya, karya ini ya, kerajinan tangan yang kasar, kerajinan tangan yang kasar, tikar itu ya. Ini termasuk kerajinan tangan. Tapi kalau sekarang mungkin ya pakai mesin ya. Oke, tikar batu kerajinan tangan ya, anyaman. Wallahu a'lam bishawab, wa sadisuha.